banyak itu. Gue live dulu ya, terutama. Halo, selamat siang Sobat TK. Saat ini saya Onda Putri. Selamat pagi Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Halo Sobat Kota-Kota Live. Saat ini kan sedap malam. Saya biasanya sedang berada di salah satu toko favorit di Kota Bekasi. Biasanya ini kayak ada bunga Dewi Kwan Im apa gitu biasanya. Oh, ada ininya ya. Kalau di kalau di petak 9 dia ya, ininya apa bunga ini. Ini sih, heeh. Ini buat kita pegang. Huh? Kita terus sambil muter-muter wihara gitu ada dilempar. Namanya. Enggak ada, lempar pegang aja sebagai tanda. Oh, Isam kan kayak lempar jumroh ya. Bukan. Ada apa lempar gitu kan, juga kayak ikan-ikan orang iya. Jawa. Enggak, ini hanya dibawa, bawanya sama lilin. Jadi penjualannya sama aja. Sama aja. Nggak tanya harga ini. Angle yang bagus apa? Ini aja. Apa ya ntar? Kalau nggak ada kenaikan apa ya? Kalau kayak gini mah dadakan aja deh. Banyak kan di Kalimantan juga banyak penjual. Kalimantan mana ke bundar. Iya, banyak itu. Gue live dulu ya, terutama. Halo, selamat siang Sobat TK. Saat ini saya Onda Putri Dewanti, tepatnya sedang berada di salah satu toko bunga di sekitaran Tepek Kongkok Laik yang Bekasi, di mana menjelang Waisak sudah mulai banyak bunga sedap malam, namun dari keterangan penjual tidak ada peningkatan. Biasanya gini nih. Ini biasanya kalau yang gede gini nyarinya kalau gue yang mekar. Jadi bagus buat